Sebelum penutupan pengajian. Baik,
Estamos leyendo el Tahrimi, al-Bahdu Sani wa Salatuna fi Rikrina Shukrul Nisan. Jadi, saat ini, Musan ini untuk pengarah kita telah berkata dan semoga ini ilmunya mendapatkan manfaat kita. Kalau Musan ini orang yang mampu Allah, manfaatnya di Bukit Fidara ini. Telah berkatalah pengarah dan semoga semua kita yang hadir di sini mendapatkan manfaat dari ilmunya pengarah dan ilmunya bermula ini adalah bab yang ke-32 pada menyebutkan tentang pemasangan mizan atau pemasangan neraca. Jadi mizan timbangan amal ternyata saat itu saat ini belum dipasang. Jadi dia baru dipasang setelah kiamat terjadi pada saat orang dihamparkan dikumpulkan kepada masyarakat. Jadi di sini diceritakan tentang bagaimana menjadi pendirian daripada kisah penderaja. Ruwiya Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma diriwayatkan, ini hadis daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai Ibnu dan Abbas yang anak dan ayahnya keduanya. Qala, berkatalah Ibnu Abbas, yunsabul mizan yaumal qiyamati ulah kuli umur yang dilihat ma'bayna masyriqi wal maghribi, didirikan akan mizan, dipasang neraca pada hari kiamat di atas beberapa tiang yang panjang tiap-tiap tiang adalah jarak antara timur ke barat. Jadi neraca C timbangan amal dipasang di gelar hati padepok tame hati padepok tiang, dan tiang ini panjangnya sebagaimana antara timur ke barat seperti nanti nawan timur ke barat selatan ke utara. Nah itulah panjang seperti itu, panjang-panjang tiang yang menjadi tame daripada mizan daripada timbangan amal. Kenapa? Karena memang yang ditimbang adalah amalan kita per detiknya. Setiap detik hari ini kita duduk beriktikaf meniatkan rawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala, itu setiap detiknya pahala iktikaf ada. Ada yang duduk tadi masuk masjid Allahu Akbar salat maghrib asar salat subuh. Lalu duduk di sini tunggu azan isya, tapi tidak niat iktikaf. Pahala sholatnya ada, pahala mengajinya ada, pahala sholat isyanya ada, pahala iktikaf tidak ada. Jadi beda amalan kita. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan cuma karena niat. Hari ini duduk dengar diam. Setelah kita duduk datang diam dengar, tapi kita tidak menyiapkan sebagai majelis ilmu, sebagai menuntut ilmu, kita dapat pahala dengarnya, tapi tidak dapat pahala menuntut ilmu. Disinilah butuh niat. Hari ini Mama Soni pergi berangkat ke kantor. Kalau beliau datang cuma pergi ke kantor tanpa menyiapkan hari ini aku datang untuk mencari nafkah yang wajib di atasku kepada anak istri, maka perjalanan ke kantor sampai pulangnya sore sepanjang jam, sepanjang menit, sepanjang detik itu adalah pahala fardu, bukan sunat, fardu, karena kewajiban. Iya, kewajiban seseorang pria adalah memberikan nafkah kepada anak istri. Berarti kita mau pergi ke kantor, mau jaga di toko. Kalau jaga di toko, kursya buka toko, tapi nggak niat bahwa ini adalah bagian daripada fardu di atas beliau ini. Ya buka toko dapat orang jualan, dapat lebah, pahalanya nggak dapat. Pak Tokmen buka toko, tunggu pelanggan datang. Kalau kita niat buka bismillahirrahmanirrahim pagi, ini adalah kewajibanku menjenakkan atau anak istri. Pelanggan nggak datang dari pagi sampai sore, nggak ada yang beli satupun. Pahala sudah dapat.
Jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 atau bukan? Jam 8 sampai jam 5 lah setiap detiknya pahala wajib, bukan pahala sunat. Seperti sholat, sholat wajib. Ada sholat sunat. Nah, karena kita kewajiban memberi nafkah, jadi kita saat kita pergi dan niat, maka setiap detik pahalanya terkumpul. Makanya tiangnya yang dibangun untuk kita itu adalah sepanjang timur dan barat. Kenapa? Catatan amal kita akan banyak sekali. Kalau pernah belanja di mall atau di lumayan perlu belanja yang banyak, itu seluruhnya belanja ada yang sampai dikumpulin lagi karena untuk merah putih ada siapa struktur terpanjang yang berapa. Nah, di lumayan ada ini ada Alfamart juga ada. Tapi kalau kita pernah main ke time zone lalu dapat hadiah kupon, kadang-kadang ada yang baca sambil gulung-gulung. Nah, seperti itulah catatan amal kita terkumpul setiap detik pahala kita. Bahkan kalau ingat pengajian sebelumnya, kalau kita mau tidur malam lalu kita niatkan tidur kita untuk ibadah dan langsung pelor, artinya nempel langsung molor, kalau kita langsung ingat bahwa ini adalah tidurku untuk sanggup bangun nanti gak usah sholat tahajud misalnya, sholat subuh gak usah bangun sholat subuh aja, maka sepanjang tidur kita dapat pahala. Pahala apa? Pahala tidur untuk ibadah. Kalau kita tambah dengan sikir, subhanallah, dengar pahalanya ditambah lagi dengan pahala tasbih sepanjang dengar. Padahal kita bukan lagi subhanallah dan jauh dengar kan ya, tapi posisi kita pun harus subhanallah. Jadi bagaimana jauh dengar dengan yang bernilai subhanallah, itu caranya. Kita pernah duduk di kantor, kita berpahala. Kita pernah duduk di kedai kopi, kerjaan kita misalnya agen pekerjaan halal, penghubung antara orang yang berniaga dan hak agen halal. Bahkan terpanggil off saja itu dulu dapat uang utama dari agen, artinya menghubungkan. Karena saat ini adalah bagaimana ada orang yang punya uang tidak punya usaha, ada orang yang punya usaha tapi tidak punya modal. Kita menghubungkan mereka lalu ada hak agen, agennya halal. Kenapa? Tanpa kita mereka tidak bertemu. Ada wanita yang sudah lama mendapatkan pria menjadi jodoh. Ada pria yang sudah lama ingin punya jodoh seorang wanita. Kita pertemukan namanya selagi, misalnya selagi ini kalau mendapat sendiri istrinya halal. Ada orang yang ingin beli mobil Avanza jadi, ada orang yang ingin jual mobil Avanza. Kita pertemukan, kita dapat ujaran dan itu jasa. Kita, jasa itu halal. Sambil menunggu belakang, kita duduk di kedai. Duduk di kedai kita bernilai pahala wajib kalau kita niatkan untuk bukan sekedar kopi, bukan sekedar santai, tapi ini adalah bagian kewajiban saya mencari nafkah untuk anak dan istri. Walaupun kita tidak tahu pasti apakah hari ini ada yang mau beli mobil, ada yang mau jual mobil, ada yang mau cari kerja, ada yang mau beli apa, kita tidak tahu. Tapi niat kita sudah membuat aktivitas kita menjadi pahala. Mudah-mudahan besok hari kita bisa berubah dari niat kita agar pahala-pahala ini bisa selalu hadir dalam kehidupan kita. Jadi jangan biarkan hidup kita sia-sia. Waktu terus berjalan, jam terus berputar. Jangan sampai detik-detik berlalu terlewati, kita tidak menuai pahala. Pahala inilah yang kita kumpulkan setiap hari sambil berzikir, sambil tasbih, sambil tunggu lampu merah saja. Kita bisa bertasbih, bisa berzikir. Selama ini kita berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah sambil berzikir tunggu lampu merah. Lampu merah di sini sampai 30 angkanya. Sambil menunggu itu, kita bisa bertasbih yang lain. Kalau kita nunggu lampu merah tamat ya, itu panjangnya ini. Makanya zikir kita carilah yang lebih efektif. Bisa diganti dengan subhanallah yang ini. Subhanallah nanti, kenapa? Dua kalimat ini ringan di lidah dan berat di timbangan. Artinya kata-katanya ringan, tapi timbangan kita akan sangat berat. Jadi baca subhanallah 10 kali dengan baca subhanallah yang lebih satu kali, itu pahalanya jauh lebih besar ini. Maka tugas kita sekarang mencari amalan-amalan yang paling bagus. Kita baca 100 kali, Allah hapuskan dosa kita sehari-hari, bahkan sepanjang hidup di dosa kecil walaupun sebanyak di lautan. Jadi carilah amalan-amalan yang walaupun ringan dilihat tapi berat di timbangan.
Rupa tak kalah gelar kat keji. Nah, amalan-amalan inilah yang harus kita selalu mencari agar mizan kita, timbangan kita yang tiangnya sepanjang timur dan barat itu akan penuh dengan kantong-kantong pundi amal kita. Waqafatul mizan kaitu baki dunia tuluha wa arduha wahidu wa indal kafatayni anil yamin al-arshi wahiyah kafatah hasanati wal ukhra an yasari wahiyah kafatah sayyiati wahiyah kafatah sayyiati. Dan telapak timbangan tersebut dan tapak pondasinya, jadi tiangnya sepanjang timur dan barat, tapaknya telapak timbangan tersebut bagaikan lingkaran dunia, jadi sebesar diameter bumi kita. Panjang dan luasnya adalah sama. Panjang dan luas daripada lingkaran tapak timbangan itu, timbangan bisa, adalah sama. Salah satu tapaknya berada di sebelah kanan arasy. Itulah telapak neraca kebaikan. Sedangkan telapak yang lain, wal-ukhra an yasari, telapak yang lain berada di sebelah kiri arasy. Wahiyal kafatu sayyati, yaitu telapak untuk neraca kejahatan. Jadi di antara tiang-tiang itu ada dua tapak. Tapaknya tapak kanan dan tapak kiri. Tapak kanan itu berada di sebelah kanan arasy, yaitu timbangan kebaikan. So tapak kiri, tapak di sebelah kiri arasy, yaitu timbangan keburukan. Jadi seperti cing kita timbang emas. Wa bainal mizani kal jabali an a'mali thaqalaini mawdu'atun minal hasani minal hasanati wassayyiati fi yaumin kana qadaruhu 50 alf hasanah. Di antara neraca tersebut, di antara dua tadi, timbangan kanan dan kiri, kebaikan dan keburukan, adalah serupa dari gunung, dari tingkah laku jin dan manusia. Takalain itu ada dua yang diberatkan amalan, yaitu jin dan manusia, yang terpenuhi kebaikan dan keburukan. Pada hari itu, satu hari sama dengan perhitungan 50 ribu tahun di dunia. Jadi amalan cing kebaikan dan keburukan ini akan ditimbang amalan daripada manusia dan jin, karena cuma manusia dan jin yang diberatkan dengan ibadah. Hewan tidak wajib sholat, manusia wajib, jin wajib, malaikat tidak wajib. Jadi di antara malaikat, jin, manusia dan binatang itu cuma jin dan manusialah yang wajib melakukan amalan. Dan amalan ini akan penuh di dalam kedua timbangan kiri dan kanan, kebaikan dan keburukan, sampai serupa dengan gunung kal jabal, seperti gunung yang tinggi. Dan pada hari itu kita akan ditimbang, dihisab itu ukuran satu hari dengan kadar 50 ribu tahun di dunia. Jadi kalau kan, pada periode mereka si bakot, pada periode si urodenya, si urode artinya 50 ribu tahun lagi. Mana periode apa aja kira-kira? Periode ini dua urode ya kali aja sendiri. Tiga hari ya kali satu hari 50 ribu tahun. Dua hari 100 ribu tahun, tiga 150 ribu tahun. Gak lama, nah itulah lamanya. Ureng yang prek, kuat. Kenapa? Karena dihitung amalannya per detik dan detil sekali. Jadi kalau pernah lihat timbangan emas, kita hitung bukan kilogram, bukan gram, tapi miligram. Nah seperti itulah kebaikan kita. Allah saat dihitung, kita baca subhanallah, 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 subhanallah. Kita baca subhanallah 4 kali. Kali pertama kita khusyuk, pahalanya berapa? Kali kedua kita ingat yang lain, pahalanya beda. Kali ketiga kita mungkin mau nampakkan sama mertua kita, pahalanya beda lagi. Kali keempat kita riya, malah jadi dosa.
tasbih kita jadi dosa. Jadi amalan per detik, per kata, per amalan pahalanya beda. Makanya Allah sangat detil perhitungannya. Dan setelah dihitung semua, Allah tanyakan diri kita. Coba cek dulu, sudah betul perhitungan? Coba cek pak, barang-barang yang mau dibeli sudah ada semua? Coba cek amalan bapak betul? Ya Allah, saya pernah sholat pada hari Selasa tanggal 14 Juni tahun 2020 Isya, saya pernah sholat di masjid Aceh. Kok nggak ada ya Allah? Ternyata kita sholat Isya, tapi wudhu kita tidak sempurna. Sholatnya ada, tapi tidak dihitung. Akhirnya dalam buku catatan amal kita, dalam misal tidak ada lagi. Kita sholat Isya, tapi mungkin saat kita membersihkan istinja, membersihkan najis, saat tarawih hanya sempurna. Sholat kita ada, tapi kalau ada seperti tiada. Kita sholat, tapi ijab belum buka. Kita sholat, tapi banyak kena nabi dan kayak cicak enak. Tak sampung muda. Tak ada lebih dari sampung jauh tidak ada buat cicak. Tangan kita najis, kaki kita najis, kita sholat karena najis, dan tetap juga tidak sah. Imamnya sholat pakai ini di ujung ada kayak cicak paling ujung. Imamnya tak sah, jamaah berapa? Semua tak sah. Jadi pas kita cek amalan kita Selasa 14 Juli 2020 sholat Isya ternyata sudah tidak ada. Nah Allah pastikan kita cepat cek amalannya sudah cukup semua. Coba cek amalannya, ternyata tetap kita yang salah. Makanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hari ini tugas kita kalau ada waktu buat buku catatan, tulis amalan kita sendiri. Cek amalan kita sendiri, apa yang sudah kita inginkan, apa yang kita ingin wujudkan dalam kehidupan kita, apakah sudah semuanya terjadi? Sudahkah kebaikan-kebaikan betul-betul kita lakukan? Sudahkah amal kita betul-betul lillahi ta'ala? Hari ini kita hidup. Kita hidupnya harus tahu dari mana kita berasal, di mana kita sekarang, ke mana kita menuju. Kita lahir dari tulang sumbi orang tua kita, ayahanda, lalu dilahirkan dari ibunda, lalu kita hidup di dunia dari kecil. Dari kecil disusui oleh ibunda kita, 2 tahun lamanya lalu, kita masuk TK, masuk SD, SMP, SMA, sampai kuliah, sampai kita kerja, sampai kita menikah, sampai kita punya anak, sampai kita akhirnya menutup mata, semua yang kita lakukan, semua tercatat di dalam ini. Sudahkah kita tahu apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini kita punya waktu 24 jam sehari. 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Hati-hati, ya, 200 detik di sini. Sudahkah detik-detik kita isi dengan sesuatu yang bermanfaat? Atau dengan dosa? Atau dengan sesuatu yang sia-sia? Hari ini kita masuk kamar mandi. Sampai kamar mandi kita dengar musik, kita dengar musik. Mandi kita jadi sesuatu yang sia-sia karena musik pun sia-sia. Tapi kalau kita masuk kamar mandi lalu kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, kita mengangkatkan kaki kiri. Kita tahu ini adalah sunnah Rasulullah. Doa sunnah, kaki kiri sunnah. Masuknya sudah ada pahala. Dalam kita di kamar mandi, kalau kita abah aja, buang aja, lalu kita niatkan ya Allah, ini untuk meringankan tubuhku agar aku sanggup ibadah kepada Allah. Mungkin cuma yang terkeke, mungkin cuma yang terkeke. Di situ sudah ada pahala, walaupun kita tidak bisa melakukan zikir. Ada waktu tidak bisa melakukan zikir selama kita di kamar mandi, keluar dari situ minta ampun kepada Allah. Ghufranaka alhamdulillahilladzi adzaba anil adza wa afani. Ampuni aku ya Allah, karena aku selama di WC tidak sempat berzikir. Selama di WC tidak sempat baca Quran. Selama di WC tidak sempat bertasbih. Selama di WC tidak sempat bertahmid. Selama di WC tidak sempat bertahmid. Ampuni aku ya Allah, tapi juga terima kasih Engkau telah menghilangkan yang sakit daripada kuno sakit sakit ini. Sudah hilang dan saya sudah sehat kembali, sudah lega kembali. Artinya di situ kembali pahala. Bakta mau WC enggak pahala.
Bapak Jokowi lebih baik. Pak Jokowi pertama hidangan di depan mata kita, kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar, niatkan itu sunnah. Kita ambil garam dengan jari tengah kita, kita taruh di langit-langit langit-langit mulut kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang memberikan rasa nikmat. Nah saat itu kita letakkan ini, itu sunnah Rasulullah juga. Lalu kita makan dengan tiga jari, Rasulullah makan dengan tiga jari. Kalau bisa duduk makan itu artinya duduk di telapak kaki ini, kaki kanan diangkat. Ini duduk sunnah Rasulullah. Setelah makan seperti itu, kita niatkan semuanya sunnah, sunnah, sunnah. Makan boleh sama-sama ya, sebentar boleh juga boleh. Artinya itu sunnah, makanya sunnah tetap sunnah. Kalau kita mau melakukan seperti itu dan kita niatkan itu sunnah, maka kita dapat pahala. Tapi ada yang berbukan, kalau kita niatkan itu sunnah, sunnah dapat pahala. Bukan sekedar ganteng, bukan sekedar itu tambah keren, tambah manis, tapi niatkan bahwa ini sunnah daripada Rasulullah. Begitupun dengan pakaian kita yang lain, kita memakai peci atau kalung suar, kita niatkan sunnah. Kita menutup aurat pakai baju, kita niatkan wajib, dapat pahala juga. Carilah pahala, 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 pahala dari berbagai teman kita. Minum air, kita niatkan juga bahwa ini untuk sanggup kita ibadah kepada Allah, dapat pahala juga. Pastikan amalan-amalan kita tetap dapat pahala, agar saat ditimbang amalan kita nantinya, kita bahagia dengan banyaknya pahala yang kita peroleh. Pertanyaan atau mau diskusi atau testimoni? Baik, kalau tidak ada kita lanjut dulu. Qala alaihi salam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta bir rajuli, didatangkan pada hari kiamat dengan seorang laki-laki. Wa ma'ahu sab'u wa sab'una sijilan, dan besertanya ada 70 buku, ada 77 buku perjanjian. Ada 77 buku catatan. Kullu sijilin mudda basarihi fihi khataya wa dhunub fihi khataya wa dhunub. Dan di setiap buku catatan sepanjang mata memandang sejauh penglihatan di dalamnya terdapat kesalahan dan dosa-dosanya. Fayudahu fi kaffatil mizani, maka diletakkan pada telapak neraca. Wayu rajulah kirtasun mislal anamlati, maka dikeluarlah di dalamnya kertas sebanyak semut. Wafihi sebesar semut, mislal anamlati sebesar semut. Wafihi syahadatun la ilaha illallah, dan pada kertas sebesar semut tersebut tertulis syahadat la ilaha illallah, persaksian dari Tuhan Sang Allah, wa anna Muhammad Rasulullah, dan persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Fayudha'u fi kafatin ukhra, akan diletakkan pada timbangan yang lain. Faturja'u ala dunubi kulluha, maka menanglah kertas sebesar semut tersebut di atas dosa-dosa semuanya. Ada seorang laki-laki yang datang pada hari kiamat, saat mau ditimbang, saat mau diadili, saat mau diberikan penghakiman, pencatatan dan penghitungan amal, dia datang membawa 77 buku catatan dosa. Orang lain rata-rata pegang satu buku catatan, dia 77. Artinya ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, saking banyaknya dosa yang dilakukan. Begitu banyaknya dosa sampai berjilid-jilid gitu. Kayak sinetron di Indonesia bersambung-sambung-sambung terus. Nah, ini jilidnya sudah jilid ke-77. Itu semua dosa hanya buku. Dia tidak pernah melakukan kebaikan apapun. Semuanya diletakkan di timbangan keburukan. 77 buku, nol timbangan, langsung berat. Tapi dia ada bawa kertas kecil sebesar apa? Sebesar semut. Kertas kecil. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ternyata ketika kertas ini diletakkan pada mizan, maka
timbangan kebaikannya lebih berat daripada 77 jilid dosanya yang dilakukan seumur hidupnya. Wa dzalika qaulullah ta'ala, dan inilah firman Allah Ta'ala, fa amma man thaqulat mawazinuhu, dan ada pun orang-orang yang berat timbangannya, yakni berat timbangan, timbangan apa? Itu kan timbangan saja dibilang, yakni rajuhat mawazinu hasanatihi bil khairi wa ta'ati ala sayyiatihi, yaitu yang berat timbangan kebaikannya daripada dengan kebaikan dan ketaatan di atas timbangan keburukannya. Fahuwa fi isyatir radiyah, yaitu dia akan mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Di mana ay isyu fil jannati yabqa, yaitu kehidupan yang sangat menyenangkan di dalam syurga-Nya Allah. Tsumma qala Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinuhu, dan ada orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu neraka hawiyah? Narun hawiyah, yaitu api yang menyala-nyala. Surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 11, api yang sangat panas. Jadi inilah makna firman Allah, saat kita melakukan kebaikan walaupun sebesar zarah, kita akan melihat itu. Dan Allah katakan di sini cuma ada dua ibarat. Kalau kita perhatikan, Allah cuma sebutkan fa amman thaqulat mawazinuhu, siapa yang berat timbangannya dan ringan timbangannya. Allah tidak bilang timbangan kebaikan dan tidak bilang timbangan keburukan. Artinya apa? Cuma dibilang satu timbangan. Siapa yang berat, maka dia masuk surga. Siapa yang ringan, masuk neraka. Artinya apa? Itibar yang paling dihitung adalah pada timbangan kebaikan, bukan pada keburukan. Sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, kalau kita bisa mengimbangi dengan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan, maka dosa kita akan tidak terhitung dan akan terhapus semuanya. Nanti apa? Kalau ada waktu, kalau ada masa, kalau ada kesempatan, tetap lakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Rasulullah pernah bersabda dan berpesan kepada Abu Hurairah, fa'at bi'isai atal hasanata tamhuha, ikutkanlah keburukanmu dengan kebaikan agar dia dapat menghapuskannya. Artinya ada waktu lakukan kebaikan, kebaikan, dan kebaikan walaupun itu kecil. Kenapa? Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke dalam syurga-Nya Allah. Yang dihitung adalah satu timbangan, berat dan ringannya. Timbangan kebaikan, saat berat maka masuk surga, saat ringan maka masuk neraka. Saat ringan timbangan kebaikan, tidak dibilang berat timbangan keburukan. Artinya memang sedikit kita timbang kebaikan kita. Kita mungkin bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang ringan. Misalnya contoh, Dik, nah blok aqua. Hari ini blok aqua kosong, gelas kosong ini, setelah kita minum kosong, kita ambil air dalam kamar mandi, dalam bak kita, lalu kita taruh di luar rumah. Ada kucing di luar yang lewat depan rumah, dia bisa minum di sini. Air bak kosongnya air aqua, air aquanya kita minum untuk kita. Kucing air bak saja, air bak kita kasih. Kucing dia, kucing yang lewat di jalan, mandi baju tiku, mandi baju tiku lagi, gak usah kita taruh tempat yang bagus, cukup aqua saja. Dia minum, itu satu kebaikan untuk kita. Kebaikan-kebaikan kecil, kita punya telekom di rumah yang lebih, yang tidak terpakai lagi. Bisa kita sedekahkan di masjid, kita dapat berkumpul, taruh di masjid. Setiap orang yang sholat, kita dapat pahalanya. Saya gak punya telekom, tapi saya bisa mencuci. Pegawai telekom, tengkunya seminggu juga bahlum lah. Kita cucikan telekom yang ada di sini, dapat juga pahalanya. Yang kecil-kecil-kecil saja. Ada bro, you know, bulenya udah. Saat bulenya itu kita ambil, kita simpan, masukkan kantong, keluar, nanti baru keluar. Bersihkan bersih, sekecil apapun. Ada semut yang masuk ke dalam bak, dalam kulah hercidong. Saat dalam kulah hercidong,
Cok sida pedena minah ba bibi kula. Selamatkan walaupun satu semut, walaupun satu makhluk kecil, iya, menurut kita tidak ada gunanya. Karena jawa kupi, nasi dom dalam plat, cok, inah. Nasi dom dalam sekat, cok, inah. Nabi Sulaiman saat mau menyeberang di wadung nanti di lepas semut, saat itu beliau mendengar semut yang berkata, hati-hatilah kamu. Karena pasukan Nabi Sulaiman hendak menyeberang dan dia tidak melihat kamu. Nabi Sulaiman tertawa. Dia biarkan semut itu lewat dulu. Sejauh itu dia memberi perhatian bahkan pada binatang. Nah, kameng ini lewat, tapi siapa yang buat kameng? Betanya tidak terlewat di orang lain. Nah, kameng kami tak trolley di sini jalan. Kadang-kadang iseng ya maksudnya. Tapi hal-hal ini termasuk yang paling kecil. Ada daun, nakun kaya pakai jalan nakun ikut berkacau apa? Biarkan daun ini menjadi media fotosintesis untuk memasak makanan yang dibutuhkan zat hijau daun menjadi klorofil menjadi makanan bagi tumbuhan tersebut. Saat kita buang satu daun, berarti satu kompor untuk memasak CO2 menjadi urun CO2 menjadi CO2 yang menjadi makanan pohon. Hilang. Untuk apa? Kecuali ada penuhnya. Jadi seperti Romawi bilang, bergadang jangan bergadang kalau ada penuhnya. Kecuali ada penuhnya. Jadi kalau misalnya memang butuh pohon itu kita butuh dahannya untuk masak, silakan. Tapi kalau tidak butuh, jangan. Lakukan kebaikan-kebaikan-kebaikan walaupun itu kecil, karena ini akan sangat manfaat untuk hidup kita seterusnya. Ada pertanyaan di 6 menit terakhir, silakan. Apa kita apa hukumnya kalau kita bilang belum menikah yang bertemu dengan azab kubur? Ya, subhanallah, luar biasa pertanyaan yang sangat luar biasa. Rasulullah dalam sebuah hadis Jibril berkata, hadis Jibril artinya di kitab Fathul Arba'in hadis pertama, bainama nahnu julusin inda Rasulullah, saat kami sedang duduk di sisi Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki yang saat itu sangat putih kulitnya, sangat hitam rambutnya, dia duduk dan merapatkan lututnya kepada Rasulullah dan dia bertanya, ya Rasulullah, ceritakan kepadaku tentang iman. Rasulullah bersabda, iman itu adalah antukna billahi wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wal qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu percaya kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada kitabnya Allah, kepada rasulnya Allah, kepada hari kiamat dan tanda baik dan tanda buruk. Kiamat adalah sebuah proses penghakiman dan kiamat pada diri kita dimulai dari saat kita pertama menghembuskan nyawa, menghembuskan nafas terakhir kita sampai kita masuk dalam surga dan neraka. Yang kita baca ini adalah iman kita saat ini. Kita harus yakin dan percaya bahwa proses azab kubur akan terjadi pada orang yang memang berhak kena azab kubur. Kalau dia tidak percaya dengan proses azab kubur itu terjadi, di saat itu imannya satu kurang. Artinya ada kekurangan iman walaupun hadir ke kafirin, tapi minimal dia kurang iman. Tapi kalau dia bilang azab kubur nah cuman lu mana kena, itu enggak apa-apa. Artinya dia yakin dengan amalan dia. Contoh, saat kita setelah ba'da isya nanti jangan pulang dulu, ataupun saat pulang pun boleh baca di rumah, baca surat Muluk. Barang siapa baca surat Al-Muluk di juz 30 tabarakallazi dari Allah wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan menghilangkan azab kubur daripadanya. Kita yakin belum kalau baca surat Muluk di malam. Ilum sah dengan dia azab kubur. Itu enggak usah. Tapi kalau dia tidak yakin ada di azab kubur, maka di sini jadi masalah keyakinan saya. Oke. Baik, kita sudah menitik-nitik dari semua ketika menjadi. Kita bacakan Fatihah untuk kita semua. Silakan semua masing-masing meniatkan apa yang diinginkan. Bukan saya ini agar cepat lunas, mungkin sebelum minggu depan bisa lunas pembayaran rumah teman saya. Kemudian terus besarnya. Mudah-mudahan ya.
ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ala kulli sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ala abaina wa ummahatina wa ala jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila maghribiha wa maghribiha wa baghribiha khususan ila man istama'a wa bi sababihi ajma'in wa khususan di qada'i hajatina Saiful Azmi bin Amin Hansar Rusli bin Amin Iskandar bin Zakaria Ibrahim bin Muhammad Syam Sayyid Muhammad bin Sayyid Sulaiman Amir bin Haji Hamzah Usman bin Salud Nur Syah bin Basyar Maswan bin Burhanuddin Nurdin bin Ahmad Syahriyar bin Ramli Sofyan bin Alamsyah Iskandar bin Muhammad Yusuf Ismail bin Fatullah Rudi bin Rasijar Muhammad Usir bin Mahmud Muhtar bin Muhammad Daud Ali Almarhum Usman bin Usman Effendi Said Munir bin Said Badar bin Ummi Khadijah bin Tengku Arifin Sulaiman bin Anak Johan Abdul bin Tengku Abdul Manaf Asma Rizal bin Tengku Sepala Syarifah Khadijah bin Said Ibrahim Ummi Salam bin Tihanafiyah Rosmaini bin Ismail Aisyah bin Tihiman Satya bin Tihan Amin Salibang bin Tihiman Syari Mukhlis bin Daud Wa Anta Ahlaku bin Asma'ihim Wa Hajatihim Ajma'in Ala Hazihim Niyah Wa Kulli Niyatin Salihah Ajma'in Al-Fatihah Wa Rahmatullah.